ada suara apa itu? Aku takut sekali. Wah, ruangan apa ini? Suaranya berasal dari sini. Aku akan masuk. Aduh, kamu di mana ini? Kamu ya yang dari tadi teriak-teriak. Iya kakak, tolong selamatkan aku. Apa beruang kecil itu ditangkap dan dikurung tikus? Aku tidak tahu, tapi aku memegang kunci ini. Kalau kamu mau menyelamatkannya, kamu harus memenuhi syaratku. Aku sampai di rumah, aku harus segera menghubungi beruang super. Beruang super, tolong! Beruang super, tolong bantu aku. Aku tadi malam masuk ke suatu tempat. Di sana banyak anak kecil yang dikurung, beruang super. Apa? Di mana tempat itu? Ada di salah satu kamar rumahku, beruang super. Benarkah itu? Mari kita langsung ke sana. Ayo beruang super. Teman-teman, tapi kita sebelumnya harus berubah dulu. Beruang pink. Berubah. Beruang coklat. Berubah. Beruang putih. Berubah. Beruang super, ini tempatnya. Coba kalian masuk ke dalam yang hijau-hijau itu, beruang super. Baiklah, kami akan masuk. Kamu tunggu di sini. Ayo teman-teman, kita berangkat. Ayo. Wah, ini benar-benar tempat yang aneh. Kenapa kita bisa masuk ke dalam sini, teman-teman? Teman-teman, mari kita berpencar untuk mencari bayi beruang itu. Baiklah, aku akan berangkat. Aku juga akan mencari bayi beruang dulu. Aku akan menyelamatkan bayi beruang di atas meja sini. Aku harus pelan-pelan. Kasihan sekali bayi beruang di sini. Mereka pasti sudah lama dikurung di sini. Aku akan melewati ini. Koin-koin ini aku kumpulkan untuk menambah kekuatanku. Hei, bayi beruang, kamu sudah lama di sini. Aku akan menyelamatkanmu. Tikus, bagaimana caranya supaya aku menyelamatkan bayi beruang itu? Oke, aku akan mengambil tutup botol itu ya, kamu tunggu di sini. Ada di sini kan tikus? Aku pernah melihatnya. Oh, ini dia. Tikus, ini tikus yang jahat, banyak sekali. Aduh. Kalian semua menyerangku bersama, aduh. Jangan main keroyokan dong. Oke, akan naik atas. Aku akan ambil dulu nyawanya. Tinggal satu, berbahaya. Aduh. Tikus. Kamu ya, jangan mengganggu aku. Aku akan mengambil nyawa dulu. Nih, di mana tutup botolnya itu ya? Oh, mana tadi? Sepertinya aku melihatnya. Ada tikus lagi, tikusnya melewatiku. Kita ke atas sini, harus hati-hati. Karena ada tikusnya di sini. Oh, itu dia. Itu tutup botolnya. Sepertinya tadi ada yang lewat di belakangku. Oh, bukan. Oh, ini dia tutup botol. Oke, aku akan mengambilnya. Kita turun lewat sini. Wah, banyak tikus di bawahnya menungguku. Bagaimana ini? Oh, tikus. Tikus. Aduh, tutup botol. Sini. Kamu akan aku bawa ke sini untuk ditukar dengan bayi beruang yang ada di atas. Aduh, nyangkut. Aduh, harus pelan-pelan nih. Harus masuk sini. Ya, kita naik atas lagi. Dan kita akan menyelamatkan bayi beruang itu. Kasihan sekali bayi beruang itu. Ayo naik. Wah, aku harus hati-hati naik ke atas sini. Waduh, ini susah sekali. Yah, jatuh lagi. Ayo, coba sekali lagi. Jangan sampai bayi beruang itu menungguku di atas. Naik. Ya, sekali lagi. Wah, akhirnya aku bisa menyelamatkan bayi beruang ini. Nih, kita sekali lagi dan loncat lagi ke kursi yang ini. Kita naik buku dan sampai. Tikus, ini dia tutup botolnya. Aku kembalikan padamu. Oke, terima kasih ya. Aku ambil kuncinya. Iya, sama-sama. Silakan, diambil itu bayi beruangnya. Bayi beruang, ayo ikut denganku pulang.
Ya, aku akan mencari bayi beruang yang lainnya. Apakah ada di daerah sini? Wah, coba aku naik ke atas sofa sini. Apakah ada? Coba, aduh, malah jatuh pelan-pelan. Ya, wah, ada beruang. Waduh, waduh. Wah, ada beruang pasir di sini. Wah, bahaya nih. Aku harus ke sini. Wah, aku coba naik ke atas sini. Wah, itu dia. Ada beruang bayi kecil di situ. Kasihan sekali bayi itu. Aku akan menyelamatkanmu. Beruang bayi, bagaimana caranya menyelamatkanmu? Paman, kuncinya ada di kulkas. Tolong ambil. Oh, baiklah. Aku akan ambil itu kuncinya. Kamu tunggu di sini ya. Iya, paman. Cepat, paman. Aku udah ketakutan. Oke, ini tuasnya ya. Aku akan mengambil kunci itu. Oh, ada di atas sana. Ya, iya. Wah, kulkas ini besar sekali dan dingin. Tapi aku harus kuat. Nah, ini naik ke atas sini. Dan naik ke atas sini. Sekali lagi. Ya, kita ke atas. Naik sini. Dan yang terakhir, mana tadi jalannya? Kita lihat ikannya. Ikan, kita lewat ikan. Nah, satu kali lagi. Wah, ada tingkat yang ini nih, banyak-banyak madu di sini. Oke, kita naik lagi ke atas. Nah, ini adalah yang terakhir. Kita akan mengambil kunci itu. Mana kuncinya? Wah, ini dia kuncinya. Oh, kuncinya beku. Aku harus mencairkannya. Oh, di bawah ada oven. Aku akan mencairkan dalam oven itu. Wah, wah, terlempar. Waduh, bagaimana ini? Itu ada monster apa itu? Aku takut. Kita akan mencairkan ini. Masuk ke sini. Kenapa tidak bisa masuk ini? Wah, ternyata kuncinya nyangkut. Oke, oke, aku ambil lagi nih. Sini kunci, pelan-pelan. Lewat sini. Dan aku akan mencairkannya. Ya, di sini. Oke, aku siap kembali ke atas. Lewat sini. Kita lewat bawah lagi deh. Lewat sofa. Ya, lewat sofa. Kita lewat sini lagi. Ya, aku sudah ada di atas sini. Kita akan menyeberang dan langsung menyelamatkan beruang kecil itu. Hei, beruang bayi. Aku akan menyelamatkanmu. Mari kita pulang. Ibumu sudah menunggu di rumah. Ayo, beruang bayi. Siapa namamu? Sini, kita akan menyelamatkanmu. Terima kasih, paman. Oh, namamu Joseph. Ayo, Joseph. Kita pulang. Ya, aku akan menyelamatkan beruang bayi. Di sebelah mana ya beruangnya? Oh, di sini. Hei, beruang bayi, bagaimana aku menyelamatkanmu? Tante, tolong. Ada permainan di atas. Kamu harus menyelesaikannya. Ia di atas sana, baru nanti kamu mendapatkan kunci. Oke, baiklah. Bayi kecil, kamu tunggu di situ ya. Aku akan menyelamatkanmu. Lewat mana ya? Coba, oh, sepertinya kita akan melalui sofa sini. Kita naik ke atas, coba. Kita naik ke atas sofa ini. Ya, terus kita akan menyeberang. Wah, kok ada beruang padang pasir? Aduh, dia menginjak kepalaku. Aku harus menghindar. Ini, rasakan pukulanku. Aku akan menyelamatkanmu, bayi. Tunggu sebentar ya. Ini, aku akan terbang ke sana. Satu, dua, tiga. Aku terbang ke sana. Wah, ini permainannya. Bagaimana aku menyelesaikannya? Oke, aku play dulu. Aku pasti bisa memecahkan permainan ini. Wah, sini. Wah, ini beruangnya ada kecil di sini. Oke, ini belok kiri. Terus kiri sedikit. Kita ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Hati-hati. Di situ ada lebahnya. Kita harus pelan-pelan. Aduh, aduh, aduh. Beruang pink hampir saja mengenai lebah itu. Pelan-pelan dan ya, kita aduh, aduh. Iya. Yes, akhirnya berhasil. Ya, sekarang kita akan mengambil apa itu? Itu sika. Oh iya, kita akan ke atas nih. Waduh, pelan-pelan ke sini. Terus kita akan ke atas pencet. Ya, dikit lagi. Aduh. Beruang pink takut mengenai itu lebahnya. Set, pelan-pelan. Hei, Sika. Tunggu, Sika, Sika. Yes. Yeay, kuncinya dapat. Mana kuncinya? Kok tidak terlihat? Coba. Mana kunci? Oh, ini dia kuncinya. Oke, aku akan menyelamatkan bayi beruang itu. Bayi beruang.
Ayo ikut denganku pulang. Ayo bayi beruang, kita kembali ke orang tuamu. Terima kasih ya beruang super, kalian sudah menyelamatkan bayi beruang itu. Iya, sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa kamu langsung kabari kami ya. Kami pulang dulu. Iya beruang super, terima kasih.